Masa masa tu dia kata serius. Memang memang ada beg tu. Ah, okay lah, kalau macam tu tak apalah. Eh, kita redha je lah kan. Kehilangan benda tu. Okay. Then kau rasa beg apa yang dia ambil tu? Pernah hilang barang tak? Aku tengok cerita-cerita kau semua macam tak pernah, tak tahu kalau ada terlepas apa. Tapi tak pernah tengok lagi lah. Ada pernah hilang barang tak? Barang berharga ke? Oh, hilang barang. Okay. Ha. Itulah tak sampai lagi cerita dia kat Iran. Benda tu tak sampai pernah. Lagi. Itulah aku tak cakap orang Iran ni jahat. Tak. Sebab benda ni dia individu. Dia boleh jadi je dekat mana-mana negara. Benda ni. Tapi kebetulan dia berlaku benda tu dekat Iran. Okay? Dan orang yang buat benda tu, dia pun tak ngaku diri di Iran. Dia daripada Turki, tak silap aku. Oh, tapi masa tu dekat Iran lah. Ha, tapi benda tu berlaku dekat Iran lah. Tapi tak tahulah, benda tu aku bila benda tu dah berlaku benda tu, dia mula-mula tu memang geram lah. Benda tu memang geram. Tapi bila dah balik Malaysia semua, benda cerita tu dia jadi kelakar. Ni kenangkan balik jadi kelakar. Nah, bila dia kenangkan balik jadi kelakar lah. Sebab apa dia jadi kelakar? Nak bercerita ke tak ya? Ya boleh lah. Halang-halang ni. Okay, dia macam ni tau. Dia waktu tu tayar aku pancit dekat highway lah. Masa tu sebab dah tak ada laluan lain untuk kita orang lalu, hanya highway. Kita orang tak suka lalu highway tau. Sebab kat highway ni tak ada cendol. Kalau kat Malaysia ada cendol lah kan. Okay, kalau dekat sana tu dia tak ada, maksudnya tempat-tempat untuk kita orang nak rehat, nak singgah-singgah makan dekat highway ni. Dan kereta pun laju-laju. So kita memang sangat tak suka masuk highway. Dan kebanyakannya memang highway tak boleh masuk. Tapi kebetulan masa tu dekat Iran highway tu boleh masuk. So kami ikutlah masuklah dekat highway tu. Dan waktu tengah dekat highway tu tayar aku pancit lah. So waktu pancit tu lah aku parking tepi. So aku keluarkan barang-barang. Masa tu tiup aku ada dekat basikal wife aku lah. So aku keluarkan barang dia daripada dalam beg dia. So waktu aku keluarkan tu ada barang-barang lain lah aku keluarkan semua. So bersepah lah kat situ tempat tu. Masa tu semata-mata aku nak betulkan tayar aku tu. So waktu aku tengah betulkan tayar tu, datanglah dua orang lelaki ni. Dia orang datang kat situ dengan naik motor lah. Naik motor, dia sembang-sembang lah. Macam biasa lah, bila kalau orang luar ni jumpa kita orang, dia akan tanya lah daripada mana, nak pergi ke mana. Okay, apa benda buat kat sini semua kan. So aku cerita sembang-sembang, sambil-sambil aku buat tu, aku sembang lah. Sembang dengan dia. Dan dia kata boleh tak kalau, masa tu dia tanya ada air tak? Ada air tak? Masa tu aku cakap adalah tu, ada air. Kebetulan waktu tu aku bawa air zam-zam tau. Aku baru dapat daripada embassy. Dia bagi air zam-zam. So aku cakap lah, ambil lah tu air zam-zam. So dia pun ambil, dia minum. Okay. Lepas tu dah lama sikit sembang, dia tanya, ada makanan tak? Ah, masa tu aku dah baran lah. Dia dah minta air. Dah air nak minta makanan. Aku cakap, aku ni dah lah kayu basikal. Okay, nak dapatkan stok makanan dah lah susah. Lepas tu naik motor kan, pergilah kedai mana-mana, pergilah cari makanan. Masa tu dah lah hati lah, marah macam tu lah. Lepas tu, apa yang aku cakap dengan dia, tak nak, kita orang tak ada makanan. Itu je lah aku cakap. Masa tu aku dah muka aku dah merah, aku macam dah malas gila nak layan dia, aku buat lah kerja aku kan. Lepas tu dia kata, okay lah, kalau tak ada makanan, dia kata, nak boleh tak kalau nak tengok duit Malaysia? So dalam perjalanan aku ni, aku dah biasa tau bila orang tanya nak tengok duit Malaysia. Dan aku, masa tu, masa mula dulu aku banyak stok duit Malaysia ni. Shilling lah, shilling dengan duit seringgit kan. So along the journey tu, sampai ke Iran ni dah ada negara yang ke-11. So stok duit Malaysia ni dah tak ada, dah habis lah. Dah habis lah, aku cubalah nak cari kat dalam beg aku. Dalam beg aku, aku cuba cari. Tengah-tengah duk cari dalam beg tu, dia tengok dalam beg aku. So aku kata, dah kenapa pula kau tengok beg aku? Masa tu lagi lah, pertama marah aku kan. Dah kenapa kau nak tengok dalam beg aku? Okay. Masa tu dia, it's okay. I'm a Muslim. Masa tu dia cakap macam tu. Aku cakap, tak kisahlah kau Islam ke tak. Bukan, kau tak boleh tengok dalam beg orang. Privacy. Masa tu aku ceramah dengan dia kan. Lepas tu dia mengadu dengan bini aku. Dia kata, it's okay. I'm a Muslim. Dia kata kan. Bini aku masa tu makan kacang. Dia buat bodoh kan. Sebab dalam perjalanan ni aku memang dah sound. Aku awal-awal memang aku dah sound wife aku. Aku cakap kalau aku bergaduh dengan orang tempatan, jangan masuk campur. So memang dia dah biasa benda tu. Dan bila aku berhadapan dengan orang tempatan ni, dia pun tak masuk campur lah benda tu.
So masa tu aku memang dah marah gila, aku cakap lah, 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 aku dah bebel macam mana tu semua. Lepas tu dia kata okey 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 okey, dia undur sikit-sikit, lepas tu dia pun belah. Okay. Dan bila dia dah belah tu, okey lah aku pun sambung settlekan. Dan aku ajak wife dia, okay lah, jom lah kita packing, kita sambung kayu. Dan waktu tengah nak packing tu, masa tu lah wife aku cakap, bang nampak tak satu bag ni, ada satu bag ni warna kuning hilang. Dan masa tu aku cakap, mungkin tertinggal kot kat hotel sebelum ni kan. Eh tak, tak, waktu kat hotel tu memang dia dah masukkan ke dalam bag ni. Okay, dan masa tu wife aku cakap, mungkin lelaki tadi tu kot ambil. Cakap tak ada kot, bukan dia ambil kot, mungkin kita tertinggal kot. Lepas tu masa tu dia kata serius, memang memang ada bag tu. Ah, okay lah, kalau macam tu tak apalah. Eh, kita redha je lah kan, kehilangan benda tu. Okay. Dan kau rasa bag apa yang dia ambil tu? Bag tu memang cantik lah, satu bag dalam besar macam ni. Masa tu dia sempat ambil. Aku tak tahu sama ada, waktu tu aku tak tahu sama ada dia ambil ke tak. Masa tu aku masih lagi ber orang kata husnuzon. Aku masih lagi bersangka baik. Oh, dia tak ambil kot. Okay. So sebenarnya bag yang hilang tu, bag yang hilang tu adalah bag toiletries tau. So dalam tu ada aku punya berus gigi, ada aku punya ubat gigi. So that's why aku macam okay lah, kalau benda tu hilang takpelah, tak ada masalah lah, kita akan cari benda baru lah. Okay. Dan waktu kita start kayuh tu, waktu kita dah mula kayuh tu, wife aku kat depan lah, aku kat belakang. Tiba-tiba aku nampak atas jalan ni ada berus gigi aku tau. Dah betul. Tak, dia buang satu-satu. Aku jalan sini, ni berus gigi aku ni, apa salah dekat sini. So kau betul lah, ni berus gigi aku ni. Jalan kat depan lagi, jumpa lagi. Ni berus gigi wife aku. So, okay, confirm mamat ni hebat. Aku tak tahu dia kecewa ke apa, dia buang satu-satu kat atas jalan tu kan. Nah, dia macam selalu ni lah, bongkar satu-satu lah, cari. So masa tu aku cakap, aku cari jugalah dekat sekeliling tempat kita orang kaya tu, mana beg dia campak ke. Beg tu memang tak jumpa lah, yang aku jumpa berus gigi je lah. Yang lain tu mungkin dia dah rembat, dia dah pakai ke tak tahulah kan. Mungkin dia rasa antara barang ada sikit-sikit barang tu ataupun beg tu berharga lah bagi dia. Okay lah, so masa tu dia memang geram lah. Geram sebab nak kena cari balik satu-satu tu pasal satu hal lah. Okay, tuan ni duit bukannya banyak sangat nak beli benda-benda, nak apa, cuci muka lah kan, sabun, semua tu benda, shampoo kan, nak kena pakai duit juga benda tu kan. Nak kena beli balik kan. Masa tu geram lah, tapi bila dah nampak berus gigi atas jalan tu, kita gelak je lah masa tu kan. Kesian lah, jadi kesian lah. Dapat juga jumpa berus gigi balik tu. Tapi dah tak pakai dah berus gigi tu. Kena atas jalan lah, beli baru. Cari baru juga lah. So berus gigi tu dia jadi tempat basuh basikal je lah kan. Berus-berus dengan rantai je. Mestilah disimpan lah buat kenangan. Tak ada lah, buang lah.